girl out there, you're mesmerizing me. Can I just talk to you when your eyes light denied me? Oh no. And please just turn around so I can see your eyes. Memorizing this so I can tell it out again, but I know that you want to, oh, 'cause I can see it all with my glasses. I can see it all, yes, about it. I can't see it all with my glasses, but you are gonna be my lovely. Oh yes, please, yeah. Oh, oh. Oh, I can't see it all. Oh, I can't feel it all. Say I love you, just please say you love me too. Your eyes are everything, but your mouth got stained somewhere. But I know what's inside your heart, and now I can see all your flaws about me. And for all that I've done, can you just bring me closer to you? Oh, oh. 'Cause I can see it all through my glasses. I can see it all, yes, about it. Oh, oh, I can see it all with my glasses, but you are gonna be my lovely. Oh yes, please, I can see it all. Oh, yes, please, yeah, oh, oh. I can see, it's about me.
was uncomfortable. Something is gone, going from your heart. For what's to my heart? I don't know what is there when I see her. Oh, is this love? Oh, is this love? The feelings I never had before. The sun is shining bright, my heart is flying high. I tried to reach the love and back till I got you. And then if the days come when your heart be mine, I promise never stop to love you as I do. If it's really a love, well, my heart is beating so hard again and again. Feelings I never had before. The sun is shining bright, my heart is flying high. And try to reach the love and back till I got you. And then if the days come when your heart be mine, I promise never stop to look you in the eye. And don't you worry, I'll be by your side until the end of my life. Oh yeah. And don't you worry, won't leave you but stay. Love is a way that makes you and I are. Welcome to Music Space. Oke. Jadi hari ini adalah episode perdana dari Music Space dan hari ini juga kalian bakalan ditemani oleh aku tentunya Olivia Firdaus dan di sini kita kedatangan Valdi Marshall. Oke, Valdi. Kenalan dong. Tak kenal maka tak tendang. Oke. Halo teman-teman, nama saya Valdi Marshall. Saya musisi, penulis lagu, penyanyi dari Kota Solo. Oke. Dan hari ini saya bersama teman saya sekaligus drummer session dari Valdi Marshall. Namanya? Nama saya Fajar. Saya session player-nya Valdi Marshall. Drummer ya? Oke. Nah, jadi kalian tadi kan udah nyaksiin nih live performance dari Valdi Marshall dan teman-teman. Dan hari ini kita mau lanjut ke sesi Get to Know with Valdi Marshall. Nah, aku punya beberapa pertanyaan yang bisa Valdi jawab tentunya. Pertama Valdi dulu nih, nanti Fajar boleh ikut jawab. Oke. Okay. Tenang Jar, tenang. Yang pertama, kenapa sih kok Valdi memilih menjadi musisi gitu di tengah kesibukan kuliah? Karena mungkin mencari sesuatu yang baru. Mm-hmm. Karena sebenarnya aku dulu itu atlet. Serius? Atlet apa? Serius, atlet karate.
Sumpah? Sumpah. Beneran. Boleh dikasih contoh lah. Oke, oke. Karate. Jadi karate dari kelas 3 SD. 3 sampai, SD. Sampai terakhir tanding itu semester 1 kemarin. Tahun 2018. Oke. Okay. Jadi karena suntuk sama karate gitu ya. Enggak suntuk sih, apa ya? Jenuh. 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 Oke, okay, jenuh. Mungkin kapan-kapan ya bisa ditunjukin salah satu jurus karate. Kayaknya ada di YouTube. Tapi enggak tahu yang upload siapa. Lebih asik kalau yang jadi lawannya Fajar. Aku samsaknya tuh. Boleh. Cocok Jar. Sejak kapan sih Valdi? Sejak SMP awal belajar drum kelas 1, terus belajar gitar, belajar bass dan lain-lain sampai sekarang. Akhirnya bisa nulis lagu. Oke, mantap. Emangnya udah ada berapa lagu sih? Mini album ada 1, rilis tahun 2019. Itu isinya 5 lagu dan ada album yang baru rilis September kemarin tahun 2020. Isinya 10 lagu. Jadi ada sekitar 15-an lagu. 15 lagu dan setiap live Valdi membawakan itu bareng teman-teman. Yap, bareng session dan teman-teman semuanya. Oke. Okay. Terus Valdi, siapa sih role model Valdi dalam bermusik gitu? Waktu awal-awal menulis itu munculnya dari Charlie Puth, terus berkembang terus sampai akhirnya kemarin nemu Pamungkas dan jadi kayak memproduksi lagunya hampir-hampir seperti beliau. Oh gitu. Tapi buat songwriting di album yang baru itu lebih ke The Beatles. Balik ya? Penulisan lagunya ya. Oh gitu. Berarti itu semua lagu pure Valdi sendiri yang nulis? Iya, yang nulis, yang rekaman, yang mixing, yang mastering. Serius? Dewe Wani. Ya semua itu di... Embat semua pokoknya. Ketoknya terbiasa sendiri. Iya. Terbiasa sendiri. Alone. Soalnya kalau bayar mahal. Oh, jadi mending youtube.com. Betul sikat. Betul. Oke, terus Valdi, tadi kan udah ada 15 lagu nih. Yap. Ada apa sih di balik lagu-lagu itu gitu? Ada pengalaman pribadi yang menyenangkan. Ada contohnya ya, di lagu apa menyenangkan? Yang menyenangkan ada di Motorcycle Ride. Itu inspirasinya dari... Jadi kita pernah aku sama teman-teman lagi malam-malam ngumpul nggak tahu mau ngapain, tapi pada bawa motor akhirnya setuju untuk muter-muter naik motor malam-malam dan dari situ kepikiran lagu buat Motorcycle Ride. Oh gitu. Ya. Terus selain itu apa lagi nih? Selain itu banyak kan ada 15 lagu. Yang sedih, yang pas ambiar gitu loh. Yang pas ambiar ada di album Halcyon, judulnya Leaving the Flower. Tentang apa tuh? Itu teorinya adalah kan leaving the flower, jadi meninggalkan bunga. Jadi kalau bunga lagi tumbuh, kalau kita ambil pasti bunganya mati kan. Jadi lebih memilih untuk meninggalkan bunganya dan biarin itu tumbuh dengan sendirinya. Oke. Okay. Bukan bunga bang tuh tapi itu. Takutnya nek bunga bang tuh loh. Oke. Oke. Terus kalau Fajar nih, apa sih lagu favorit Fajar dari semua lagu-lagunya Valdi? Lagu favoritku dari Valdi Marcel itu judulnya Shadow. Kenapa? Itu enak beatnya karena apa ya, lebih enjoy aja gitu kalau buat main live apalagi. Sama Through My Glasses. Coba dinyanyiin dikit dong. Through My Glasses. Oh bukan penyanyi ya, suaraku cocok jaya. Cocok loh Valdi. Tergeser, Valdi tergeser. Oke, dua lagu itu ya. Iya. Ada lagi nggak? Udah itu tok. Semuanya tapi. Semuanya. Nggak itu tok, semuanya. Ganti habis ini Valdi. Takutnya diganti itu. Halo teman-teman, oprek drummer buat Valdi Marshall ya. Aduh. Oke, jadi dua lagu itu. Terus Valdi, inspirasi-inspirasi Valdi selain dari teman-teman tuh dari mana lagi sih? Dari yang pasti pengalaman pribadi, karena feel-nya bisa lebih dapat, tapi ada yang inspirasinya nggak tahu dari mana, tiba-tiba kepikiran. Sebenarnya waktu single pertama itu juga lagunya tiba-tiba datang. Karena yang apa tuh lagunya? Judulnya Hologram, itu single pertama rilisnya September tahun 2019. Itu baru pulang kuliah sore-sore, tiba-tiba kepikiran nada, akhirnya
ambil HP, direkam, di voice notes, terus pulang, diselesaikan, akhirnya jadi itu langsung direkam, langsung diproduce, langsung dirilis. Mantap, oke. Terus nih, buat Fajar deh sekarang. Suka dukanya ngeband bareng Valdi itu apa? Dari sukanya dulu ya. Oke. Dari sukanya itu, aku suka sama tim produksinya Valdi. Maksudnya lingkungannya Valdi Marcel tuh enak-enak, orangnya suportif semua. Orangnya, lingkungannya juga sehat. Maksudnya kita kumpul juga enak, kita saling support satu sama lain, klop gitu loh. Buat diajak ngobrol juga enak gitu. Terus aku juga sukanya bisa berkembang sama Valdi juga sih. Sering diajak manggung-manggung gitu kan. Terus kalau dukanya sih, kayaknya nggak ada dukanya sih, paling kayak cuman lebih ke bete kecil gitu loh. Oh, contohnya. Bete kecil tuh kayak apa ya? Kayak misal nih mau latihan nih. Terus misal latihan jam 8 malam. Jam 8 malam, pada datang jam 9 gitu. Pertanyaan terakhir nih buat Valdi. Yap. Tips and trick dong Valdi buat membuat lagu yang keren. Emang laguku keren? Iya. Kamu selalu keren, Nak. Alah. Tips and trick-nya adalah apa ya? Sebenarnya buat aku sendiri nulis lagu nggak ada tips and trick, tapi ikutin feel-nya aja. Jujur yang pasti, jangan bohong-bohong sama perasaan sendiri. Apa yang ada dikeluarin dan lebih peka terhadap sekitar. Karena misal ya, kita lihat, soalnya apa, di jalan itu kan pasti kita lihat suasana lingkungan. Di situ sebenarnya bisa jadi sebuah inspirasi. Itu tadi, makanya lebih peka, jujur, sama ikutin alurnya aja. Oke, mantap. Peka, jujur, ikutin alurnya. Yes. Nah, sesi Get to Know with Valdi Marcel udah selesai nih. Sekarang sebelum kita lanjut ke live performance penutup, kita bakalan main game. Game apa tuh? Sabar toh. Oh iya, gak sabar ini. Jadi kita bakalan tebak judul lagu dan penyanyinya. Jadi gitu. Nanti Fajar lawan Valdi, oke? Oke. Oke, siap ya. Siap. Jadi nanti bakalan ada suara dari Google Translate gitu ya. Kalian tebak apa tuh judul lagunya, siapa yang nyanyi. Oke. Nah, untuk kalau kalian mau ngejawab, harus bukan pencet bel sih. Harus mengeluarkan suara apapun bebas, tapi harus suara hewan. Waduh. Oke. Gimana nih? Oke. Jadi misal udah selesai soalnya, terus mau jawab, misal keluarin suara kucing gitu nggak apa-apa. Oke. Suara buaya boleh? Gimana tuh suara buaya? Kamu udah makan belum? Ada yang marah nggak kalau aku chat kamu gitu? Oke, siap ya? Siap. Oke, langsung aja. Soal yang pertama. Right now, I'm looking at you and I can't believe you don't know. Oh, you don't know you rabbit, beautiful. Oh, meow. Oke. Ini lagunya One Direction ya? Judulnya You Don't Know You Beautiful, ya nggak sih? Oke, coba kita dengerin ya jawabannya ya. mantap. Apa kamu bisa tahu sih? Ada lirik ya tadi, You Don't Know You Beautiful. Jadi pelan, jadi nggak kedengeran. Kencengin dong, Mas. Kurang kenceng. Oke, lanjut lagu yang kedua nih. Aku sebutin clue-nya dulu ya. Lagu wajib dan judulnya ada unsur nama buah. Oke, lagu wajib dan ada unsur nama buah. Oke, lanjut soal selanjutnya. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja telana, memuja pulau nan indah permai. Aduh, aku lupa judulnya. Bentar. Apa Valdi? Ayo, Jar. Oh, aku. Oke. Rayuan Pulau Kelapa. Oke, coba kita setel dulu dong. Mantep. Valdi, kamu tertinggal 2 poin. Oke, berarti benar ya, 2-0 buat Fajar.
Oke, lanjut ke soal yang terakhir nih. Oke, soal ini kalau aku yang menang dia ganti drummer loh kayaknya. Lanjut. Bye bye Fajar nanti ya. Halo kayaknya. Awas. Kalahin aja kalau gitu. Oke, clue-nya adalah yang nyanyi adalah dua cewek cantik yang habis nikah dan bikin patah hati satu Indonesia. Soalnya? Satu, jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Judulnya? Judulnya nggak tahu aku, tapi yang nyanyi tahu. Oke, kalau judulnya lupa boleh deh, siapa yang nyanyi deh, nggak apa-apa deh. Ya tak kasih kamu belum dapat skor lo. Oh, halo, kamu lo. Tertinggal jauh. Nah, kamu udah. Yo, jawab. Enggak usah pakai suara hewan kan. Ah, pakai dulu dong. Apa? Suara buaya lo. Kur. Jangkrik. Oke. Siapa sih singnya? Isyana sama Raisa. Oke, ya, betul. 2-1, lumayan menyusul lah ya. 2,5 ini dapat bantuan. Oh iya, 2,5. Oke, menang Fajar. Ganti drummer. Menang kan soalnya Fajar drummer reguleran juga. Oh. Jadi apa lagu-lagu setlist. Oke. Gitu. Teman-teman, segini dulu perjumpaan kita di Music Space episode pertama hari ini. Tentunya dengan Valdi Marshall dan Fajar. Dan kalau gitu kita bakalan nyaksiin live performance penutup dari Valdi Marshall and the band. Dan kalau gitu aku Olivia Firdaus pamit. Sampai jumpa di Music Space minggu depan. Dadah. Come to road, yeah you. Wake up all alone. Are all my friends secretly gone? Getting my keys, so let's go. Can't wait again, no hell no. Come to road, yeah you. Going out together, we spend all time out of the days, stressing about love again. Can't get enough to keep me. Come to road, yeah you. We'll be right back.
let you go, but maybe it's part of our life. You know you are the best in my life, but I can do nothing for you. And now it's time to let you, to let you go. Leaving the flower, I know it's the best to you, to let you grow. Tomorrow will be better again, I think. Just trust me, I'll be come back to you, baby. We can be together again. Leaving the flower.